jam 8 lewat 1 malam. Layar mati. Late nights, been a long flight, stayed on, strange time, it's a... Oke guys, ini adalah handphone OVO ya teman-teman, dan sekali lagi ini teman-teman ya, ada teman yang mengalami bahwa dia salah tekan dan talkback atau accessibility-nya dia aktif teman-teman. Saya juga sempat bingung sih, karena memang saya bingung bagaimana cara untuk mengatasinya teman-teman. Oke, dan teman-teman bisa lihat jam untuk kita yang lewat 1 malam. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan ya. Layar mati. Pendering bergetar. Oke. Jam 8 lewat 1 malam. Layar mati. Pendering bergetar. Jam 8 lewat 1 malam. Oke guys, untuk kita yang baru mengalami hal semacam ini, maka ini akan sangat sulit untuk kita perbaiki teman-teman ya. Layar mati, pendering bergetar. Oke. Jam 8 lewat 2 malam. Oke, teman-teman, teman-teman bisa lihat. Setting. Ini nggak bisa teman-teman. Teman-teman kalau baru mengalami, misalnya teman-teman coba angkat-angkat nggak bisa ya. Dan ini nggak bisa memang pakai satu jari teman-teman. Teman-teman harus pakai dua jari untuk mengangkat ya, seperti ini teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat. Oke, seperti ini. Oke. Nah, baru dia bisa teman-teman. Kalau pakai satu jari itu nggak bakal bisa teman-teman. Oke, saya akan coba masuk. Ini HP teman ya. Saya akan coba perbaiki. Zero. Okay. Zero. Zero. Seperti ini. Oke, okay, sudah. Hancur sistem. Oke. Okay. Nah, ketuk seperti ini teman-teman. Oke, ini kita. Kalau kita ketuk sekali dia nggak bakal bisa teman-teman. Kita harus ketuk dua kali. Oke. Okay. Seperti pengaturan. Ini. Oke, sekali lagi saya akan coba teman-teman bahwa ini kalau kita, nah ini dia selalu bicara teman-teman. Kalau kita misalnya, nah ini kalau kita pakai satu jari dia nggak bakal bisa teman-teman. Oke, seperti ini. So jadi kita harus pakai dua jari teman-teman. Dia selalu bicara ini. Oke, teman-teman bisa perhatikan ini saya pakai dua jari ya. Oke, nah baru dia bisa. Oke. Seperti ini. Nah, seperti ini. Baru dia bisa teman-teman. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi untuk menonaktifkannya kita akan masuk di bagian pengaturan teman-teman. Kita klik dua kali. Kemudian teman-teman pakai dua jari ya. Seperti ini. Oke. Okay. Pakai dua jari ya teman-teman. Oke. Okay. Seperti ini, dan teman-teman bisa klik di bagian pengaturan tambahan seperti ini. Oke, ini dia masih bicara ya teman-teman. Oke, oke, di sini kita harus memilih bebas halangan teman-teman. Ingin ya? Oke, ini kita pilih bebas halangan seperti ini, kemudian kita klik seperti ini. Dan teman-teman klik di bagian pintasan accessibility. Kita klik seperti ini. Oke. Pintasan aksesibilitas. Oke. Pintasan aksesibilitas navigasi. Oke. Ini kita klik misalnya seperti ini. Pintasan aksesibilitas. Oke. Ini kita matikan ya. Dicentang. Oke, okay. Ini kita klik, kita kembalikan, pastikan itu mati dulu ya teman-teman. Oke okay, teman-teman, kita sekarang pilih yang talkback ya teman-teman, yang ini teman-teman. Oke, okay. Ini talkback teman-teman, yang ini. Oke, okay. Nah talkback, kemudian kita nonaktifkan teman-teman. Kita klik sekali. Dicentang, beralih. Oke, okay. Okay, kita klik dua kali teman-teman, kemudian kita pilih mati, seperti ini. Oke, okay. Dan teman-teman bisa lihat ini talkbacknya sudah mati, tadi dia hidup ya teman-teman, dan sekarang dia udah nggak berbicara lagi teman-teman, dan teman-teman bisa lihat nih, ya. Oke, okay. Ini pintasan accessibility-nya, sorry, ini udah mati ya teman-teman, kita matikan, kemudian untuk talkbacknya ini udah mati teman-teman, dan sekarang dia udah tidak berbicara lagi ya teman-teman.
Oke, ini udah normal. Oke, seperti ini. Udah normal kembali, teman-teman. Oke, seperti ini. Oke. Jadi caranya sangat mudah dan gampang. Tapi kalau kita baru pertama mengalami, tentunya kita akan bingung, teman-teman. Oke. Oke, itu saja dari Crazy Day Channel. Mudah-mudahan teman-teman bisa terbantu. Thank you atas attention-nya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Bye. Okay.